dalam minggu ini ada dua kejadian yang berkaitan dengan Endang Sukamti. Yang pertama, hasil liputan saya dan Yansa yang judulnya Lebih Dari Musik diikutsertakan ke kompetisi ASEAN Television Award. Satu episode, jadi tiga kisah. Yang kedua, Ari Sukamti secara mengejutkan mengundurkan diri dari bandnya. Akan mundur dari bandnya. Meskipun teman-teman sebandnya udah mundur ya, tapi tetap dipertahankan sama kawan-kawan Endang Sukamti. Dan mereka melalui rilis persnya bilang bahwa tidak menganggap Ari Sukamti keluar dan akan selalu menunggu Ari masuk lagi untuk sementara menggunakan drummer additional. Nah, ini juga momen yang rasanya pas buat saya mengeluarkan satu footage video yang belum pernah dirilis tentang musisi yang menginspirasi trio personil Endang Sukamti. Sayangnya, sayang sih sebenarnya, saya nggak ngerekam Ari Sukamti. Karena saat itu saya nanya ke Ari Sukamti pas lagi nggak bawa kamera, pas di itu di gedungnya itu pas sore-sore. Ingat nggak? Iya. Kenapa? Kan sore-sore kita lihat persiapan mereka. Dia ngomong sesuatu kan? Iya, nggak soal keluarnya sih. Waktu itu kami ikut melihat bagaimana persiapan launching album Sukamti Day. Lalu saya dan Ari ngobrol di depan panggung itu, siapa kira-kira musisi favoritnya dia. Saya tebak dong, Travis Barker ya. Dia nggak menyanggah sih, dia bilang iya, tapi sebenarnya bukan Travis Barker, tapi Dave Grohl. Jadi Ari ini sebenarnya nggak terlalu punk. Bukan punk lah musik yang pertama menginspirasinya, kesan yang saya dapat ya, tapi grunge-nya Nirvana. Dia lalu cerita bahwa dulu itu suka ngelihat VCD-VCD Nirvana, ngelihat gaya drumnya Dave Grohl. Lalu dia ngikutin Silverchair. Mengejutkan sih, nggak ada tanda-tanda bahwa dia akan keluar ya. Dan ketika nonton mereka perform pun, penampilan Ari Sukamti itu yang paling menarik perhatian saya. Karena kelihatan banget bahwa ketika dia main itu dia passionate. Dia sangat menikmati caranya bermain drum. Maksudku, muka senyum itu selalu terlihat ketika dia main drum gitu. Balik aja Mas Ari, beneran ya semua orang tentu mengharap Ari Sukamti balik lagi main drum di Endang Sukamti. Ambience-nya beda. Beda ya, pasti ambience-nya beda. Orang yang udah belasan tahun bareng, terus tiba-tiba masuk satu orang. Iya. Yang pasti mereka gak pernah main juga sama dua personil lainnya, Dori sama Ari, sama Eric kan? Iya. Pasti ya aneh pasti. Pasti ini akan seperti Blink-182 itu dengan Matt Skiba-nya. Iya. Itu kan Blink-182 itu udah rilis dua lagu ya. Terus di dua lagu itu selalu ada cover, cover video yang judulnya itu If This Song Is Written By Tom DeLonge. Dan itu lebih bagus. Aku pribadi lebih suka versi Tom DeLonge itu. Maksudnya orang yang menirukan gaya bermain gitarnya Tom DeLonge gitu, gitulah. Ya, entahlah. Kita lihat nanti. Apapun itu, berkibar selalu lah Endang Sukamti. Diary of Ari Sukamti ya. Oh iya. Kita bikin Diary of Ari Sukamti, ketahuan kenapa gitu. Dah. Mas Ari sini dengerin musik apa sih sampai tercipta musik ala Endang Sukamti yang seperti itu? Kalau aku tuh dengerinnya malah lagu-lagu lawas. Dan itu aja sebenarnya. No Doubt. Goldfinger. Sublime. Suka semua ya? Ya, rata-rata. Terus semua mana ya? Sugeri. Yang lain di Indonesia semua. Kalau di Indonesia aku banyak. Sekidot, selalu simpan. Mas Dori, ya. Aku tadi nanya ke Mas Erik. Ya. Dengerin musik apa sih sampai tercipta Endang Sukamti yang seperti yang sekarang? Kalau Mas Dori, dengerinnya apa? Kalau saya, berbagai musik saya dengerin. Karena menurut saya kalau musik yang enak tuh bisa berasal dari genre apa aja. Dan kalau misalnya kita udah racikannya Endang Sukamti, meskipun influensinya apa aja akan tetap menjadi. Mas Dori sendiri siapa? Kenapa? Kiblatnya siapa? Oh, saya sering dengerin bahasa The Beatles, Police, band-band, cenderung ke band-band lama. Kok nggak punk ya? Apa? Ternyata nggak punk. Kalau untuk notasi lagu kan apa aja bisa. Oh. Tapi yang penting ya itu tadi ramuannya. Mantap. Gitaris favorit terakhir sebelum berangkat? Nuno Betancourt, Tim Armstrong juga.
Transit. Iya. Oke. Okay. Good luck buat malam ini. Thank you, Mas. Ya.